Ini kita tes head unit ya. Ini adalah head unit dari Alvin. Cukup bagus kualitasnya. Ini Alvin bawaan mobil dari S-Cross ya, dari Suzuki ya. Ini dia head unit bawaan Alvinnya seperti ini. Wheels-nya minta ampun guys. Ini kayak baru banget. Ini tipenya IXA Strip W400 ES Alvin. Remote-nya pun Alvin sama ya. Kita jajal, kita ini fiturnya apa aja sih di sini dalamnya ya, kita harus tahu juga. Kabel-kabel juga ada ya. Okay. USB terus sama HDMI ya. USB, HDMI itu sama bukan ya, satu itu buat ngecas juga bisa ada dua USB, sudah HDMI ya, juga. Yang HDMI-nya. Nah, ini cukup keren ya. Nah, ini kabel-kabelnya, soketnya kita lengkap. Suaranya benar-benar wow. Jernih ya. Nah, ini sudah ini dari lagu Flamingo ya. Nah. Di rumah. Ini fitur-fiturnya ya. Ini fitur-fiturnya sudah iPhone, AUX, HDMI, BT phone ya. Udah segini ya fitur-fiturnya ya. Iya, udah. Kita back lagi. Oh, ini kita langsung di mana USB ya. Nah, seperti ini. Keren ya. Ini buat track ya. Suaranya keren banget guys. Ini Alvin punya guys. Kita tesnya pakai adaptor seperti ini guys. Speaker gini. Supportnya sampai. Kasih di mana hatimu. Fitur Alvin ya, ini tipenya nih, kita pilih ini tipenya IXA Strip W400 ES ya. Ini spesifikasinya juga di sini. Ini barangnya barang copotan, benar-benar copotan S-Cross ya, yang generasi dari S-Ecore ya. Remote-nya sama ori. Semuanya ori. Ready stock silahkan guys, ditunggu ordernya dan jangan lupa subscribe terus channel kami, channel Dinasti Car Audio Bogor. Terima kasih dan nyalakan loncengnya. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, thank you very much. Thank you.